Sudah sangat sportivitas, apalagi yang kelas-kelas atas sudah bisa mencontohkan kepada adik-adik kelasnya bagaimana cara bermain secara sportif. Dan yang terpenting adalah pemain-pemain tersebut dapat menjaga kebersihan sesudah bermain kelas meeting. Jadi tidak hanya kelas meeting yang mereka berlomba saja dan berkompetisi, tetapi juga harus tetap menjaga kebersihan. Bagaimana menurut Anda kegiatan kelas meeting ini, Pak? Pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan alhamdulillah kelas meeting ini dapat memberikan bibit. Berjalan dengan lancar dan baik, sangat sportif dan solidaritasnya cukup mumpuni.